Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw kutilau qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana linafsin an tamuta illa bi'idznillahi kitaban mu'ajjala. Wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sayajzi syakirin. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wangsurna alal qawmil kafirin. Sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segala syukur setinggi puji hanya kepada Allah, Ilahi Rabbi, pencipta alam jagat raya ini, yang karenanya kita masih dapat berjumpa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah dan sahabat kurma yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Sakila Batrisa Fatin dari SD Negeri 1 Tekaran Kecamatan Selogiri, menyampaikan tausiah dengan judul Menyempurnakan Ramadan dengan Amalan Birrul Walidain. Di bulan Ramadan ini, segala sesuatu amalan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Banyak amalan besar yang dapat kita lakukan, seperti mengaji, berpuasa sehari penuh, sholat lima waktu, bahkan beriktikaf di masjid. Semua itu banyak sekali pahalanya. Tapi sahabat kurma, ada satu amalan yang pahalanya banyak dan berkahnya luar biasa. Apakah amalan itu?
itu adalah Birrul Walidayin. Birrul Walidayin adalah berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua, begitu melekatnya kita dengan mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tua adalah orang yang paling menyayangi kita dan rela mempertaruhkan segala yang mereka punya hanya untuk kebahagiaan kita. Sebelum kita lahir di dunia ini, ibulah yang mengandung kita selama 9 bulan. Dengan perut yang kian hari kian membesar, ibu dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran, menanti kelahiran kita di dunia. Ibu mempertaruhkan nyawa sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyatnya hanya untuk melahirkan kita. 2 tahun, ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang malam tanpa rasa lelah, semalaman tidak bisa tidur nyenyak. Siang pun selalu siap siaga menjaga dan merawat kita. Masa kanak-kanak, orang tualah penopang hidup kita, sandaran hidup kita. Begitu besar rasa kasih sayang ibu kepada kita. Ibu menyiapkan sahur di pagi buta, menyiapkan menu buka apa yang kita minta, menonton kita beribadah bersama di bulan Ramadan ini. Selain jasa ibu, begitu pula dengan ayah kita. Dengan penuh semangat, ayah berangkat bekerja di pagi buta, kembali di hari senja, berjuang untuk menafkahi keluarga tercinta. Seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanhar. Uffin wa la tanharhuma. Sadaqallahul Azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antaranya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Sungguh begitu besar jasa-jasa ibu kepada kita, sehingga walaupun kita menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu tidak akan pernah cukup untuk membalasnya. Ayah, tulang punggung keluarga, bekerja siang dan malam, mencari nafkah yang halal untuk memenuhi segala kebutuhan. Apakah kita sudah membalas jasa-jasa mereka? Apakah yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita? Apakah selama ini kita sudah berusaha membalas segala kebaikan mereka? Sahabat kurma, lantas bagaimanakah cara kita melaksanakan Birrul Walidayin? Caranya adalah, marilah kita berbakti dan patuh kepada kedua orang tua. Kita laksanakan apa yang mereka perintahkan,
kita bantu ibu mengurus rumah, dan kita selesaikan tugas-tugas kita sebagai pelajar dengan cara berprestasi di sekolah. Hadirin yang dirahmati Allah, birrul walidain sudah menjadi kewajiban kita kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berusaha membahagiakan kedua orang tua kita. Kita senantiasa doakan mereka setelah kita selesai sholat, memohon kepada Allah, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, ingatlah, jangan sekali-kali kamu menyakiti hati ibu, karena sudah terletak di bawah telapak kaki ibu. Selalu mohonkan agar kedua orang tua kita dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan dimurahkan rezekinya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Segala kesalahan datangnya dari saya, dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam.